Beralih ke informasi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi SD Negeri Menteng 03 Jakarta Pusat untuk melihat langsung uji coba pembagian makan bergizi gratis. Gibran tiba sekitar pukul 11 siang di SD Negeri Menteng 03. Gibran didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Di sekolah ini, Gibran memantau langsung uji coba pembagian paket makanan bergizi gratis yang diterima murid di beberapa kelas. Dalam satu kotak makan yang dibagikan, berisi menu 4 sehat, 5 sempurna, terdiri dari nasi lauk, nasi, sayur, lauk daging ayam, buah, telur, dan susu kotak. Nilai harga satu kotak makanan tersebut sebesar Rp23 dan telah diuji klinis kesehatannya. Kandungan kalorinya, dan kami sampaikan bahwasannya kandungan kalori itu disesuaikan dengan target grupnya. Katakanlah seperti kemarin untuk SMK itu 750 gitu kan. Sekarang untuk anak-anak SD yang juga makan siang ini tadi 571. Kemudian juga ini anggarannya dari CSR mana? Kami sampaikan tadi sudah demikian juga per paketnya berapa kami sampaikan. Kemudian untuk follow up berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.